Motor salah satu jenis kendaraan yang hampir semua orang memilikinya. Terlebih saat ini ada cukup banyak jenis yang bisa dipilih serta memiliki desain yang keren. Banyak sekali jenis motor yang dikeluarkan oleh pabrikan kenamaan dunia, di mana motor-motor tersebut tentunya telah dibekali dengan spesifikasi mesin berkualitas dan juga fitur teknologi yang canggih. Di samping itu, bodi motor-motor tersebut juga banyak sekali dimodifikasi untuk mendapatkan tampilan yang sangat keren. Karena pada nantinya, motor tersebut juga banyak yang mengikuti ajang kontes motor custom atau modifikasi di beberapa negara. Kali ini WQWK akan membahas mengenai beberapa jenis motor custom terbaik di dunia yang tentunya memiliki tampilan menarik untuk dipandang. Dan pembahasan kali ini cocok banget buat kalian para pecinta motor custom. Mungkin dengan melihat motor-motor berikut, kalian bisa terinspirasi untuk mengcustom motor kalian. Langsung saja berikut adalah 15 motor custom terbaik yang sudah dikenal dunia. Sebelum lanjut, jika teman-teman suka dengan lifestyle atau hal-hal unik terkini, tidak ada salahnya untuk subscribe channel ini dan beri warna biru pada tombol like di bawah. Selamat menonton! Motor pertama adalah BMW, atau yang biasa kita kenal dengan BMW, yaitu BMW K100 Custom, Z17 Custom. Pada pembahasan pertama, di sini ada salah satu motor besutan BMW, yakni BMW K100 Custom, Z17 Custom. Motor ini memang memiliki tampilan yang sangat menawan, stylish tanpa mengurangi kesan gaharnya, di mana pada bagian bodinya memang mengusung konsep retro. Kemudian menggunakan ban dan juga velg motor yang sangat serasi dengan tampilannya, maka tidak heran jika motor ini masuk dalam daftar motor custom terbaik di dunia saat ini. Motor kedua adalah monoshock CB750 Cafe Racer Andre Wallace. Siapa yang tidak kenal dengan nama Honda CB? Motor CB memang menjadi salah satu legenda motor yang sangat susah untuk kita lupakan. Honda juga merilis CB750 Cafe Racer yang saat ini juga sudah banyak dimodifikasi oleh sebagian orang. Contohnya saja monoshock CB750 Cafe Racer Andre Wallace. Dilihat dari penampakannya, motor ini memiliki tampilan yang sangat keren, di mana dengan menggunakan shock tunggal atau monoshock, pastinya menjadi motor ini semakin menarik untuk dilihat. Lalu pada bagian shock depan dan penggunaan velgnya juga sangat pas. Motor ini cocok banget buat kalian yang tidak memiliki pasangan. Motor custom terbaik yang selanjutnya adalah Yamaha RD350 Scrambler Moto Exotica. Motor ini adalah motor Yamaha yang dimodifikasi oleh Arjun Raina. Motor ini memiliki mesin 347cc dengan 2 silinder 2 tak yang mampu menghasilkan tenaga hingga 39 tenaga kuda. Perlu kalian ketahui bahwa motor ini diproduksi hanya di rentang tahun 1973 hingga 1975. Untuk soal modifikasinya, Arjun Raina sendiri telah memanfaatkan suspensi upside down milik KTM Duke 200 yang terpasang pada bagian depan dan juga belakang, yang dipasang dengan sudut mounting berbeda dengan Swingarm Custom lebih panjang 6 inci, yang pastinya membuat motor ini lebih maksimal ketika melaju di jalur off-road. Motor berikutnya adalah BMW R80 Cafe Racer Ironwood Custom Motorcycle. Motor BMW R80 juga merupakan salah satu motor custom terbaik, idaman para biker, khususnya mereka para penggila motor gede. Video ini merupakan modifikasi dari BMW R80 Cafe Racer yang dilakukan oleh Michael de Molenier, seorang pecinta Cafe Racer asal Belanda, sekaligus pencetus BMW Cafe Vlog. Michael sendiri mengaku bahwa dirinya hanya mengeluarkan sedikit uang untuk merombak motor BMW R80 ini. Motor ini menggunakan mesin transmisi BMW R65, sedangkan untuk bagian depannya telah dipasangi dengan lampu dari Ural. Dan untuk lampu belakang, Michael menggunakan lampu Honda CX500. Kemudian untuk front fendernya, dirinya memaksimalkan barang bekas dari motor chopper. Meskipun demikian, motor ini tetap memiliki nuansa yang gahar. Motor kelima adalah Yamaha RD400 Custom Kate Carlson.
Motor custom terbaik yang selanjutnya adalah Yamaha RD400 yang dirombak menjadi Cafe Racer. Pencetusnya adalah pria asal Indianapolis, Amerika Serikat, bernama Kate Carlson. Di tangannya motor Yamaha RD400 di custom habis-habisan. Kate juga memasang mesin 2 silinder untuk urusan dapur pacunya. Di samping itu, untuk rangkanya sendiri merupakan kombinasi antara Yamaha RD400 dan Honda Trail CRF450R. Motor berikutnya adalah motor yang cocok banget buat kalian para pecinta motor custom tracker, yaitu Honda NX650 Tracker Dev Design. Honda NX650 merupakan motor yang tenar pada awal tahun 2000-an. Motor ini pada dasarnya memang memiliki tampilan seperti motor trail yang bertenaga gahar. Namun apa jadinya jika motor ini dimodifikasi menjadi motor tracker? Seorang pria asal Afrika Selatan bernama Jeremy Hutch berhasil mewujudkannya dengan memotong rangka bagian belakang menjadi lebih pendek dan mengadaptasi lengan ayun dari Triumph SC1050 yang menjadikannya tampak nyentrik. Kemudian untuk bannya, Jeremy menggunakan ban tahu yang akan memudahkannya ketika melintasi trek off-road. Motor berikutnya adalah motor yang dikenal dengan nama Suzuki GS500 Cafe Racer Solo Chopper. Suzuki GS500 juga tak luput dari tangan custom motor berpengalaman, di mana kali ini motor sport disulap menjadi motor Cafe Racer Solo Chopper yang menjadikannya tampak seperti motor naked. Untuk urusan skor pacu, motor ini tetap menggunakan mesin lamanya yang mana memang mampu menghasilkan performa yang tangguh. Sedangkan pada rangka, mungkin hanya melakukan sedikit perombakan pada bagian belakang. Motor berikutnya cocok banget buat kalian para pecinta motor scrambler, yaitu BMW R80 Scrambler The Bike Maker. BMW R80 notabene merupakan motor klasik yang pernah jaya di era tahun 90-an. Namun di tangan Alexandra Seharabella, motor ini berhasil disulap menjadi motor scrambler yang sangat gahar. Alex telah memasang mesin berkapasitas 800cc yang dipastikan akan berperan penting dalam memaksimalkan kualitas performa yang dihasilkan. Selain itu, untuk properti yang lainnya seperti jok, handle, dan ban, Alex memilihkan material yang berkualitas tinggi sehingga visual motor custom terbaik ini akan sangat mempesona. Selain menjadi salah satu penghuni jajaran motor custom terbaik di dunia, BMW R80 juga masuk dalam daftar motor termahal di dunia. Motor custom bertema Cafe Racer berikut yaitu Yamaha RX King 135 Cafe Racer. Kita pasti tercengang melihat motor Yamaha RX King 135 dimodifikasi menjadi Cafe Racer. Namun hal tersebut memang benar adanya. Di tangan custom motor yang berpengalaman, motor ini dirombak habis-habisan hingga kesan lamanya hampir tidak tersisa. Melakukan sedikit pemotongan rangka pada bagian belakang dan stang yang dibuat dengan konsep chopper menjadi motor Yamaha yang terkenal akan performa ampuhnya ini tampak lebih garang. Tak ayal jika Yamaha RX King 135 ini masuk dalam kategori 15 motor custom terbaik. Motor scrambler berikutnya adalah Honda NX650 Scrambler. Selanjutnya ada juga Honda NX650 yang dirubah menjadi scrambler oleh tangan kreatif, yaitu Jani Hetakangas. Pria berkebangsaan Finlandia ini berhasil merubah motor klasik menjadi motor custom terbaik yang kental dengan nuansa laki dan garang. Jani mengeluarkan budget kisaran $550 untuk menghasilkan motor seperti video ini. Motor berikutnya yaitu Yamaha Virago. Yamaha Virago merupakan line up dari motor cruiser yang memiliki mesin V-twin dan untuk jenisnya mulai dari 125cc hingga 1100cc. Salah satu motor custom terbaik ini telah dimodifikasi oleh tangan-tangan kreatif yaitu La Coruna Motorcycle yang mengubahnya menjadi motor scrambler. Pada sektor pacunya, motor ini tetap mempertahankan mesin originalnya
yakni V-twin 125cc dengan tangki ala-ala scrambler jadul. Kemudian pada bagian belakang, mereka menambahkan ketinggian jok untuk memberikan rasa nyaman penumpang ketika dibonceng, mengingat rangka belakang motor ini yang cukup rendah. Motor berikutnya yaitu Yamaha XRJ 1300. Yamaha XRJ 1300 juga merupakan salah satu dari 15 motor custom terbaik yang bisa kalian jadikan sebagai referensi. Motor ini merupakan suksesor dari seri sebelumnya, yaitu Yamaha XRJ 1200, menjadi idaman para penggila motor bergaya modern klasik. Yamaha XRJ 1300 bisa dimodifikasi menjadi beberapa tipe motor. Salah satunya seperti video ini, di mana pada bagian belakang Yamaha XRJ 1300 menggunakan konsep jok cafe racer, dan pada bagian mesinnya tidak mengalami perubahan, karena pada dasarnya, kualitas performa yang dimiliki sudah terbilang ampuh. Motor berikutnya yaitu GPX Legend. Motor custom terbaik yang satu ini mengusung konsep tampilan urban klasik yang juga bisa menjadi referensi kalian dalam melakukan modifikasi motor. Pada tampilan originalnya, motor ini memang sudah tidak memerlukan banyak perubahan, mengingat nuansa tampilan yang dihadirkan sudah cukup klasik. Mungkin kita hanya perlu melakukan sedikit perubahan pada bagian stang dan jok agar terlihat lebih gahar. BMW CR-D 61. BMW CR-D 61 merupakan motor yang memiliki tampilan yang sangat garang. Dan bagi kalian yang menambahkan motor dengan konsep modern klasik, motor BMW CR-D 61 bisa menjadi pilihan yang sangat tepat. Namun untuk dapat membawa pulang motor ini, kalian mesti menyiapkan budget yang cukup banyak. Karena harga motor custom terbaik besutan BMW ini dibanderol dengan harga ratusan juta rupiah. Motor terakhir yaitu Triumph Traxton R. Triumph merupakan produsen motor yang telah banyak merilis motor bergaya klasik. Salah satunya adalah Triumph Traxton R yang hadir dengan konsep tampilan modern klasik. Dan pada sektor pacunya juga telah dibekali mesin-mesin bertenaga tangguh. Di samping itu, pada bagian depan Triumph telah memasangkan lampu bundar dengan penerangan yang optimal ketika melintasi jalanan gelap. Sedangkan untuk harga Triumph Traxton R dibanderol cukup mahal. Itulah deretan 15 motor custom terbaik yang bisa kalian jadikan referensi untuk memodifikasi motor custom kalian. Kemudian beberapa pabrikan motor seperti BMW dan Triumph memang telah sengaja menciptakan motor bernuansa klasik, sehingga bagi kalian yang menggemari motor-motor jenis tersebut bisa langsung membelinya. Namun tentu saja budget yang dikeluarkan lebih banyak dibanding kita memodifikasi motor custom kita sendiri. Dan jika teman-teman suka dengan lifestyle, klasik, vintage, dan hal-hal unik terkini, tidak ada salahnya untuk subscribe channel ini dan beri warna biru pada tombol like di bawah. That's fierce. I'm sorry for you.